Nah, ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman nih, perbedaan karakter giring merpati itu berbeda-beda. Nah, ini dilihatnya dari mana? Ini nggak bisa dilihat, cuman bisa dipraktekin. Hei, op. Nah, ini biar teman-teman tahu semua. Jadi menanyakan, "Bang, kok merpati A begini, merpati B begini? Apa sih dari jamu atau gimana, Bang? Atau dari perawatan atau vitamin?" Banyak faktor, cuman kebanyakan itu biasanya dari karakter merpatinya sendiri. Nah, ini si preman nggak tahu nih udah giring apa belum. Ini karena beli dari pasar sih. Ya, jadi giringnya seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh tiga saja, tiga pasang merpati yang sama-sama giring atau sama-sama digiringkan. Hei, nah ini si Joko, sini dulu. Nah, kan habis dari dalam kupon, jadi harus itu dulu apa namanya. Nah, ini nih si Putra Petir, kenapa nih? Putra Petir. Nah, ini Putra Petir aneh nih, nggak biasanya seperti ini, harusnya meningkat kok. Kok nggak ngerespon sama sekali ini Putra Petir, woi. Nah, ini si Putra Petir. Ini yang pertama nih. Oh, tadi nggak ngeliat. Nih, tuh. Apa sih yang menyebabkan merpati ini giringnya berbeda-beda? Ini teman-teman banyak yang nanya nih, seperti ini tuh. Ini Putra Petir, giringnya agak kendor ya, aneh nih. Mungkin kecapean. Nah, saya lihat si preman nih. Oke, kita tes si preman. Ini betinanya mau bertelur nggak? Masih belum, masih lama. Nah, ini si preman masih seperti ini. Apa karena masih di dalam kandang atau di wilayah kandang jadi seperti ini giringnya? Harusnya menunjukkan yang bagus dong. Udah, simpen sini aja nih. Tuh, ini ada tiga nih. Nah, ini Joko sendiri. Tuh, Joko sendiri yang lagi bagus nih. Tuh, si Putra Petir juga nggak tahu tuh kenapa tuh, kecapean mungkin. Nah, ini Putra Petir. Si Joko nih. Jadi dari tiga merpati ini giringnya kan berbeda-beda nih. Teman-teman banyak yang nanya sekali. Banyak yang, "Bang, itu kenapa sih, Bang, merpatinya kok berbeda-beda?" Nah, ini kebetulan juga nih ada si siapa namanya, Putra Petir. Kemarin-kemarin kan giringnya bagus, giringnya jos, mantap giringnya. Nah, kenapa sekarang jadi seperti ini nih, agak loyo-loyo? Nah, kalau untuk si preman kan ini masih bertahap menggiringkan. Nih, harusnya ini di hari yang sama itu harusnya giringnya seperti Joko semua harusnya. Tetapi ini awalnya tadi bagus si Putra Petir. Nah, kenapa sekarang jadi seperti ini? Nah, kalau ini memang belum bagus atau belum puncak giringnya nih untuk si preman. Nah, kalau lagi si Joko ini mungkin lagi proses peningkatan giring nih, semakin bagus nih, semakin hari semakin bagus. Ini paling bagus sendiri nih giringnya. Nah, ini kita lihat si Putra Petir nih. Nah, berbeda dari hari kemarin. Tuh, masih jadi kayak seolah-olah. Nah, males tuh. Nah, nih kenapa nih bisa seperti ini nih si Putra Petir? Nih biasanya kalau kayak gini kecapean nih ngelatihnya nih si Putra Petir nih. Tuh, nih lagi ada yang dirasa sama si Putra Petir, harusnya meningkat hari demi hari, tapi ini malah berkurang justru, atau kendor, bisa dibilang kendor nih si Putra Petir. Nah, yang menyebabkan merpati itu giringnya berbeda-beda banyak faktor, teman-teman. Bisa jadi dari yang paling utama itu dari karakter si merpatinya sendiri. Jadi nggak semua merpati itu memiliki giring bagus atau giringnya ngeket atau giring keras. Kalau ini si putra petir ini karakternya bagus, giring ngeket, giringnya juga bisa keras, tetapi ini karena mungkin kemarin kecapean nih, saya latih. Terus juga cuacanya lagi nggak baik, jadi seperti ini nih kondisinya tuh. Giringnya berkurang, nah bisa jadi kelelahan, bisa jadi ada yang dirasa di bagian tubuhnya. Karena sempat giring keras nih si putra petir. Nah kalau untuk si preman sendiri nih, karena mungkin dari bawaan karakter si merpatinya. Cuma kan ini belum begitu lama di kandang saya nih si preman, jadi baru satu giringan. Nah ini saya lagi proses menggiringkan kembali. Nah harusnya di hari ini si preman ini giring keras, tetapi nah alhasil ini belum giring keras. Nah teman-teman bisa lihat sendiri si preman masih blekur-blekur, masih belum fokus ke betinanya, masih ke betina ini nih si Joko nih. Nah seperti ini. Ini kenapa sih Bang merpatinya bisa seperti ini? Ini biasanya dari karakter merpatinya sendiri nih. Tuh, seperti ini. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Sabar. Nih saya sabar sampai, kalau bisa itu sampai 3 buangan atau 3 kali bertelur. Nanti setelah sudah 3 kali bertelur masih tetap seperti ini, berarti memang dari merpatinya. Nah, bisa jadi juga ini kemungkinan karena masih ada di dalam kandang, jadi masih ada di sekitar sini, jadi dia acuh tak acuh terhadap si betinanya, atau dia merasa ini masih wilayah kekuasaannya, jadi masih di sekitar kandang, jadi seperti ini. Tapi ini udah angkat giringan. Tapi biasanya kalau seperti ini ketika dibawa ke lapangan ini udah giring keras nih biasanya. Kalau udah dapat ini berarti 3 hari nih, udah dapat 3 hari nih, ini udah giring keras pasti tuh, udah kelihatan. Cuman ini karena masih posisi di wilayah kandangnya, jadi giringnya seperti ini. Nah tuh, giringnya udah keras nih sebenarnya. Coba, tuh. Nah, ya kan, bener. Ini sebetulnya udah keras nih. Cuman kalau masih di wilayah kandang atau di sekitar kandang ya masih malu-malu seperti ini, atau belum menunjukkan kecemburuan terhadap si betinanya tuh. Cuman ini udah bagus nih masuknya nih. Nah seperti ini. Jadi selain dari karakter merpati itu sendiri, merpati juga bisa jadi dari ini adanya trouble atau masalah yang dihadapi oleh si merpati, seperti sakit, kurang enak badan, terus ada ini cuaca yang tidak menentu seperti ini, kurangnya jemur, kurangnya kawin, jadi banyak hal. Cuman yang paling utama itu biasanya dari karakter merpatinya. Kalau teman-teman punya merpati yang susah giring atau susah dijodohkan, itu saya sudah pernah buat videonya. Silahkan teman-teman cek saja videonya tuh. Ada, tinggal dilihat, disimak, terus teman-teman bisa praktekan. Nah ini apakah bisa giring keras semua nih Bang? Kalau ini mungkin lagi ada yang dirasa nih si putra petir. Jadi saya nggak memaksakan, ini saya harus putus giringannya nih, agar kedepannya itu giringnya bagus. Nah sekarang hari... apa ini? Hari Kamis ya, hari Kamis. Sekarang hari Kamis berarti ya wajar lah segini. Cuman saya harus putus giringannya terlebih dahulu nih, agar tidak giring lagi. Proses menggiringkannya saya hentikan dulu nih untuk si putra petir, karena ini ada sesuatu di dalam tubuhnya atau ada yang dirasa di merpatinya. Jadi jangan dilanjutkan, nanti berakibat merusak. Apalagi dilatih nih, kalau merpati seperti ini dilatih, wah ini bahaya, kacau. Nah kalau untuk si preman ini karena yang pertama ini baru beli dari pasar, baru dapat 1 giringan atau baru pertama bertelur di sini tuh baru 1 kali dengan betina ini. Nah terus juga proses perawatannya juga masih belum mengenai, jadi belum tersentuh banyak dengan saya nih, belum dijama atau belum disentuh. Perawatannya masih kurang di sayanya nih. Jadi nanti kalau sudah dapatkan perawatan yang maksimal dari saya, insya Allah nanti seperti si Joko, nah seperti si preman juga. Nah untuk Joko kan ini karena sudah lama di sini, udah berapa giringan ini, berarti kurang lebih sekitar 6 giringan nih. Harusnya juga udah terbang jauh nih. Kalau ini cuman karena situasi dan kondisi faktor alam yaitu hujan terus, jadi nggak bisa dilatih. Saya latih deket-deket sini saja nih untuk si Joko. Nah untuk ini kita sabar, jadi tunggu saja sampai full puncak di giringan. Ini nantinya dengan sendirinya si preman akan giring keras. Kalau untuk si Joko ini biasanya ini lagi mau masa puncak nih, 1 hari. Ini 3 hari ke depan biasanya jantannya bertelur, 3 hari atau 4 hari ke depan bertelur. Nah itu nanti potong lagi, giringannya putus atau habis, istirahat lagi. Nanti kedepannya semakin meningkat. Jadi teman-teman yang harus diketahui itu yang paling pertama itu dari faktor genetika si merpatinya atau keturunan dari merpatinya itu memiliki tingkat giring bagus atau tidak. Kalau nggak punya tingkat giring bagus ya wajar merpati teman-teman nggak bisa giring eket atau giring keras. Dikasih apapun tetap aja hasilnya kayak gitu. Dikasih jamu pun hanya untuk gimana ya, mendongkrak sedikit lah, nggak terlalu, cuman untuk memaksimalkan saja kalau dikasih kayak jamu-jamuan itu. Jadi kalau udah mentok segitu ya udah mentok segitu, giringnya ngeketnya segitu ya udah segitu. Cuman biasanya kalau sudah 3 buangan atau 3 teluran itu akan meningkat dengan sendirinya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, walaupun merpati teman-teman nih nggak punya tingkat atau karakter giring ngeket yang bagus, teman-teman tunggu sampai 3 teluran. Nah biasanya setelah mendapat 3 teluran atau 3 buangan, 3 kali mengerami telur, itu biasanya merpatinya dengan sendirinya akan giring dengan keras. Itu semua hampir, dengan catatan dirawat dari teluran pertama, teluran kedua, sampai ke teluran ketiga. Jadi teman-teman wajib merawatnya. Nah merawatnya itu saya sudah pernah buat juga videonya, cara merawat merpati yang sedang giring. Silahkan teman-teman tonton saja. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja cara mengetahui karakter merpati yang memiliki giring bagus. Nah atau perbedaan merpati tingkat karakter giringnya itu dilihat dari mananya. Nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.